back from the dead. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau train only hermetic yang 10-30 dan saya akan coba pakai mesran yang size 40 ini aja ya, mesran merah lah itu ya. Oke, kita drain dulu dari sini karena saya mau sekarang ini habis turun mesin, jadi pastinya banyak gram-gram yang menumpuk di area sini cuy. Jadi kita buka dari sini cuy. Oke, menggunakan kunci 17, mau kunci T sok, tapi kayak adanya kunci simak 3 aja. Ini untuk kunci 17 aja. Kita buka dulu cuy. Kalau dari sini biasanya agak susah cuy, posisi apanya masangnya lagi nih cuy, agak ribet cuy. Jadi kita standarkan samping cuy, biar lebih mudah untuk proses penurunan olinya. Ini kalau nggak digituin nanti kena standar 2 cuy. Oke, sambil kita cek, waktu kemarin saya cek tadi pagi sih masih mantap jiwa cuy ya. Oke, kita buka dulu, kita matikan dulu cuy, susah sentang satu cuy. Oke guys, sudah terambil dan posisi olinya masih seperti ini ya, masih layak sih sebetulnya dipakai seperti ini loh, masih layak lah. Tapi karena ini kan drain pertama dan pastinya nanti bakalan banyak drain apa banyak apanya cuy, gram-gramnya cuy. Oke, tunggu biar habis dulu normal baru kita pasang lagi cuy. Oke, kita ambil dulu koran. Oke, kita ambil dulu lapnya cuy, biasanya ini banyak gram-gramnya cuy. Biasanya sih banyak gram-gramnya cuy. Oke, kita satu persatu, masih banyak cuy ini. Nah, dia gram-gramnya tinggalan ini. Nah, kotoran-kotoran dari lem, gram-gramnya masih banyak banget ini cuy. Ini seperti ini cuy. Oh, seharusnya tuh gini cuy. Posisinya tuh seharusnya gini cuy. Posisinya masuk gini. Oke. Meskipun banyak gram-gramnya cuy, kita bersihkan. Ya pun masih banyak ya, masih banyak banget ini cuy. Oke, kita tunggu drain sampai selesai, baru kita lanjutkan nanti cuy. Kemuapannya lumayan banyak ya. Biasanya kan garis atas ini cuy, garis ini yang ini sekitar 100 milian ya turunnya, wajar lah dari 800 hingga 700 mili. Oke, kita lanjut tutup dan langsung kita tuangkan si oli mesran. Oke, nanti lanjut kita setelah pasang ya, karena tangannya belepotan oli dan nanti HP-nya aku jatuh lagi. Oke, lanjut lagi. Oke guys, kita cobain oli mesran harga 40.000 di Honda Beat ESP warna merah putih. Oke, lanjut cuy, kita drain dulu cuy. Oke cuy, kita bakalan langsung tuangkan aja si oli merah ini ke mesin beatnya. Kita sisakan sekitar 200 ml. Olinya warnanya hampir sama dengan si dermatik kuning-kuningan.
Ya, sekitar 200 tebal. Oke, sudah 200, sisain 200 mili untuk cadangan. Ini sudah terpasang. Kita tinggal awet ya. Kita dicek dulu cuy. Oke, di atas ini cuy, di atas. Kita pasang aja. Oke, yang ini sekarang. Coba kita hidupkan. Kita engkol-engkol dulu. Menggunakan oleh mesin bisa kenapa tutup yang halus, tapi yang sini mengganggu cara kelotok-kelotok ini. Hari nggak pakai ini soalnya di bos-bosan itunya agak apa ya, agak oblak, jadi harus ganti kipas. Hari nggak pakai kipas, nggak segininya kali ya kok-kok-koknya. Oke, mungkin videonya sampai sini dulu. Penggantian oli mesran di Honda Beat ESP. Sampai jumpa di next video. Bye bye. Biru suaranya cuy. Pakai oli mesran C40 di Honda Beat ESP.